Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, kita beralih ke segmen lainnya. Program Studi Pendidikan Matematika FKIP ULM menggelar seminar nasional dengan tema pembelajaran matematika berkarakter di abad 21. Diikuti para peserta dari universitas di Kalimantan seperti Universitas Palangkaraya, Mula Warman, dan Tanjung Pura. Forum seminar bisa menjadi sarana komunikasi dan fasilitasi bagi mahasiswa, dosen, dan narasumber dalam mengembangkan budaya ilmiah termasuk pendidikan matematika. Selain itu menjadi wahana tukar pengalaman antar peserta guna mendukung terbangunnya generasi penerus bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Untuk itu, Prodi Pendidikan Matematika FKIP ULM menggelar seminar nasional dengan tema Pembelajaran Matematika Berkarakter di Abad 21. Ketua Panitia Pelaksana Iskandar Julkarnain menyebutkan, ini lanjutan dari seminar sebelumnya yang bertujuan pembelajaran matematika harus mengikuti zaman dan teknologi, sehingga ke depan dapat melibatkan teknologi dalam setiap pembelajaran, khususnya matematika. Program Sentika 2 itu adalah seminar pendidikan matematika kedua tahun 2019. Ini lanjutan dari tahun lalu. Materinya seperti yang tertera pada tema itu adalah pembelajaran matematika berkarakter 2021. Dengan pembicaraan dua pakar pendidikan matematik, satu dari Rektor Universitas Lembu Mangkurat dan yang lain adalah pakar DDR, beliau adalah guru besar dari pendidikan matematika Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Yang sekarang ini kan umumnya guru matematik atau dosen pendidikan matematik itu kan sudah lama berkecimpung dalam bidang matematik. Dan kita juga sudah hidup di abad 21. Sementara kemajuan teknologi itu seharusnya ada dalam setiap pembelajaran. Nah, jadi itu sangat penting bagi kita semua. Terutama bagi guru-guru atau dosen yang belum memiliki atau melibatkan teknologi dalam pembelajarannya. Itu penting sekali kita sampaikan pada seminar kali ini. Kegiatan ini dibuka Dekan FKIP ULM Khairil Faiz Pasani. Diikuti para peserta dari universitas di Kalimantan seperti Universitas Palangkaraya, Mula Warman, dan Tanjung Pura. Seminar menghadirkan dua narasumber, yakni Guru Besar Pendidikan Matematika ULM, Pakar Pendidikan Matematika Realistik Profesor Sutarto Hadi, serta Guru Besar Pendidikan Matematika UPI Bandung, Pakar Desain Didactical Research Profesor Didi Suryadi. Rijali Apandi, Banjar TV.